Pasti sudah pada tahu kalau Chiang Kai-shek Memorial Hall adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kalian ke Taiwan. Dan udah tahu belum kalau di dekat sana ada restoran Indonesia halal yang cozy dan masakannya enak-enak? Namanya Kedai Sri Rahayu. Lokasinya dekat banget dengan MRT Chiang Kai-shek Exit 5. Keluar pagar MRT langsung belok kiri dan tinggal jalan sedikit. Dari Gedung Nasional Teater kita udah bisa ngelihat restonya. Tinggal nyebrang aja. Yuk kita masuk. Sudah tersertifikasi halal oleh Islamic Commercial Development. Ada musola dan area makan lagi di area basement, dan juga menjual beraneka macam produk Indonesia. Restorannya bersih, rapi, nyaman, dan luas. Cocok banget untuk beristirahat setelah berkeliling area CKS. Pilihan menunya menarik, harganya pun terjangkau. Kalau kesini favorit kami nasi liwetnya. Rasanya gurih dan aromanya wangi. Menu-menu lain juga gak kalah enak loh. Sayang banget kalau ke CKS tapi gak mampir ke sini. Yang udah pernah ke sini komen ya.